Pemirsa, dosen FISIP Universitas Riau Syafri Harto divonis bebas di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Syafri dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan cabul terhadap mahasiswinya. Pengadilan Negeri Pekanbaru Riau memvonis bebas dosen FISIP Universitas Riau berinisial SH atas tuntutan dugaan pencabulan mahasiswi. Majelis Hakim menyatakan Syafri tidak terbukti mencabuli mahasiswanya. Vonis bebas terhadap SH membuat sejumlah kalangan kecewa. Lembaga bantuan hukum yang terus mengawal kasus ini berharap jaksa penuntut umum melakukan kasasi. Kami merasa melakukan tindak pidana sebagaimana tawaran sebelumnya dalam tujuh untuk umum. Dua, dibebaskan tawaran oleh karena itu dari tawaran sebelumnya tawaran ketiga itu dari untuk umum tersebut. Tiga, memerintahkan untuk umum mengeluarkan pedawan dari tahanan. Empat,